Pengurus Dewan Pimpinan Cabang, Pemuda Batak Bersatu yang baru dilantik diharapkan dapat bekerja sama dengan seluruh organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang untuk merawat keberagaman. Supaya Sintang menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk tinggal bagi seluruh elemen masyarakat. Pesan itu disampaikan oleh Wakil Bupati Sintang, Melkianus. Menurutnya, Sintang merupakan rumah besar bersama yang harus dijaga oleh seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran Organisasi Pemuda Batak Bersatu atau PBB akan menambah semangat baru bagi pemerintah untuk bersama-sama membangun Sintang dan bergerak di bidang sosial. Melki juga mengajak Persatuan Batak Bersatu itu serta seluruh organisasi masyarakat agar bisa bekerja sama membangun Kabupaten Sintang. Sebab jika hanya mengandalkan APBD, tidak akan mampu merata pembangunan dengan wilayah yang sangat luas. Oleh sebab itu, saya berharap semua organisasi masyarakat yang memiliki jaringan, baik di provinsi maupun pusat, silahkan kita koordinasi. Kita kerjasama membangun Sintang. Saya yakin Batak ini besar. Tolong jaga nama baik Persatuan Batak di Kabupaten Sintang. Sintang wilayah timur dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Sangat luas, dengan kerjasama kita bisa bangun, ungkap Melki.